Hai hai hai, good morning bestie. Kembali lagi bersama aku Anura Biometa. Pastinya hanya di Bisik Pagi. Gimana nih kabar kalian bestie? Semoga baik-baik aja ya. Nah, aku doain kabar kalian semakin baik, karena aku juga akan kasih kalian berbagai informasi hot di pagi hari ini. Dibuka dengan band legend Indonesia yaitu Sheila on Seven yang tampil membumi di sebuah resepsi pernikahan nih bestie. Ayo, pernikahan siapa tuh ya bestie? Oke juga ya gestarnya. Dan juga informasi berikutnya ada perjuangan Vino Gebastian yang kembali memerankan sosok Buya Hamka untuk film terbarunya nih bestie. Asik, pasti aktingnya totalitas ya, bikin penasaran nih pastinya. Masih di Bisik Pagi bersama aku Anura Biometa. Ada juga Jessica Mila yang lagi bahagia banget nih bestie. Soalnya ia merasakan tendangan dari calon bayinya di dalam perutnya. Aduh adek, sehat-sehat ya kamu di dalam perut. Kita jadi ikut bahagia nih pastinya. Tapi di informasi berikutnya ada juga Brian Domani yang unggah video behind the scene kocak dari film 172 Days nih bestie. Kepo gak sih kayak gimana? Langsung aja kita simak bareng-bareng cuplikannya. Buat volimania yang udah gak sabar nungguin hasil perempat final menuju juara live volley divisi utama, jangan lupa ya, mulai hari Jumat nanti saksikan semua keseruan pertandingan live volley divisi utama live dari Kediri, pastinya hanya di Moji dan juga di video. Bestie-bestiku yang K-popers lagi heboh nih rumor mengenai bocornya line up Golden Disc Award 2024 nanti. Nah lah, kebocoran deh bestie. Tapi selain itu ada juga berita heboh mengenai comebacknya Taeyeon dengan lagu 2X-nya yang menceritakan tentang pergi dari hubungan toksiknya loh bestie. Aduh, kalau punya hubungan yang sehat-sehat aja deh ya bestie. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu yuk sama Raihan Andika Firly di Bisik-Bisik Volley pagi. Bestie, ada berita gembira untuk kita semua. Telah lahir anak badak Sumatera berkelamin jantan di Taman Waikambas Lampung. Waduh, seneng banget ya bestie. Dan juga selanjutnya ada berita mengenai kegiatan kreatif yang bisa menjadi solusi supaya anak gak kecanduan gadget nih. Ayo, udah gak sabar pengen tahu kan? Langsung aja kita simak beritanya seperti apa nih bestie. Supaya hati semakin adem, seru nih bestie. Pagi-pagi kita lihat yang lucu-lucu nih pastinya. Yang pertama ada video viral buket bunga wisuda yang beda dari yang lain, yaitu menggunakan ayam hidup. Aduh bestie, kok bisa kepikiran ya? Lalu ada juga kekompakan seekor anjing lucu yang joget-joget asik bersama pemiliknya di bestie. Aduh gemes banget ya, langsung aja kita simak beritanya seperti apa sih bestie? Bestie, oke banget ya info-info di pagi hari ini. Seru juga untuk melengkapi paginya kalian. Dan juga untuk kalian yang masih belum puas dengan informasi terhangat lainnya, tenang aja, aku akan kembali lagi besok di waktu yang sama. Setiap hari di Bisik Pagi, pastinya hanya di Moji. Seru banget. Bye-bye bestie.